dari proyek yang dikerjakan oleh Angkasa Pura seperti di pengembangan Atmayani Semarang, terus pengembangan pembangunan Bandara Jogja Baru, kemudian sama Samsudin Nur ini, itu dua itu sudah masuk PSN, hanya Samsudin Nur yang belum masuk. Kenapa itu, PSN. Pak? Nah, kenapa kok nggak dimasukkan dari awal itu pertanyaan kami? Itu bukan kewenangannya, bukan ada di kami. Bukan kewenangannya di mana, Pak? Tapi adanya di pusat. Kami belum paham, tapi yang jelas kami sudah menyampaikan itu ke DPRD pada pertemuan sebelumnya beberapa yang lalu. Ya, kami juga sudah mengusulkan dua kali surat, bersurat dari Angkasa Pura sudah bersurat dua kali, ke pertama ke Kementerian BUMN, terus kemudian yang kedua ke Kementerian Perhubungan. Nah, harapannya dari dua surat itu sudah bisa diproses untuk selanjutnya ke apa, program ini masuk dalam PSN. Untuk Bandara Samsudin Nur ini sudah, tapi kan yang di ACC kan sementara Jogja dan Anu duluan, Pak. Kenapa Samsudin Nur ini tidak masuk? Alasannya apa? Saya kurang tahu itu alasannya apa. Tapi kalau lihat dari kepentingannya, ini juga penting. Kami kan ngajuin. Jadi pada saat daftar itu keluar dari apa? Dari pemerintah. Memang yang baru masuk itu Jogja dan Semarang. Nah, sementara Samsudin Nur ini kenapa nggak masuk, Pak? Saya nggak tahu. Itu kan, apa timnya kurang kuat, Pak? Oh, bukan, nggak tahu itu. Itu adalah penilaian dari pemerintah.